ada sebuah kisah yang terjadi, dan itu ada seorang fitnahmu mandi merapikan apa kiblatmu, tapi ternyata suatu macam apa namanya bidadari yang cantik. Lalu dia bilang begini, saya sekarang berada di mana? Lidahmu selalu dibasahi dengan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berikan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Wasallam. Tapi kalau bakar lota yang harap berapa? Tadi kan sekitar 2000 anak beratur orang itu terdiri dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten yang dikategorikan mereka yang miskin. Ada juga kelompok fakir. Fakir itu setiap bulan kita berikan sekitar 90 orang. Ini kelompok miskin ini sekitar 2.200 orang itu seluruh kecamatan di Kota Jawa. Saya setiap bulan itu tanda tangan perbaharuan data itu karena ada kemungkinan mereka-mereka itu sudah keluar dari angka kemiskinan. Nah, sasarannya sama. Apa sama? Karena orang-orang yang saat ini mustahak diupayakan untuk menjadi muzaki satu ketika. Oleh karena itu saya minta kalau boleh didorong bantuan kelompok itu jauh lebih kuat. Karena kalau sendiri hanya konsumtif, dipakai ya habis. Tapi kalau dalam bentuk kelompok berarti ada unsur pemberdayaan dan memberikan keuntungan. Kalau memberikan keuntungan satu ketika, dia dalam posisi mustahak, dia bisa jadi berfungsi sebagai muzaki.